Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pandemi virus corona sudah meluas ke sejumlah negara dan mengakibatkan kematian yang terus meningkat. Untuk sementara, terdata korban meninggal mencapai 7.119 orang. Total konfirmasi kasus di seluruh dunia untuk COVID-19 tercatat 181.546 kasus. Terbanyak masih berada di Tiongkok, yaitu sebesar 81.033 kasus, diikuti di Italia sebanyak 27.980 kasus, dan di Iran 14.991 kasus. Sementara total kematian di seluruh dunia tercatat 7.126, di mana terbanyak di Hubei, Tiongkok sebanyak 3.099 kasus kematian, diikuti di Italia 2.158 kasus kematian dan 853 kasus kematian berada di Iran. Sementara itu total yang berhasil sembuh atau selamat dari COVID-19 sebanyak 78.088 kasus. Terbanyak masih di Hubei, Tiongkok sebesar 55.142 kasus, diikuti Iran 4.590 kasus, dan 2.749 kasus sembuh.